sebuah objek misterius berukuran mungil terdeteksi berada di dekat bumi. Benda yang dikategorikan sebagai asteroid yang seakan selalu membuntu di bumi ini dinamakan 46919 Kamo'oalewa oleh para ilmuwan. Dalam penelitian terbaru, periset menyimpulkan bahwa ada kemungkinan Kamo'oalewa dulunya merupakan bagian dari bulan. Sebab, asteroid ini diketahui tidak berasal dari Mars dan Jupiter yang memiliki ribuan objek di sekitar tata surya bagian dalam. Kamo'oalewa pertama kali terlihat pada 27 April 2016 oleh teleskop survei asteroid Pan-STARR 1 di Haleakala, Hawaii, yang dioperasikan oleh Institut Astronomi Universitas Hawaii dan didanai oleh Kantor Koordinasi Pertahanan Planet NASA. Kamo'oalewa mengorbit matahari pada jarak 0,90 sampai 1,10 AU setiap 366 hari sekali. Orbitnya memiliki eksentrisitas 0,10 dan kemiringan 8 derajat terhadap ekliptika. Ia memiliki jarak persimpangan orbit minimum bumi 0,0348 AU atau 5.210.000 km yang diterjemahkan menjadi 13,6 jarak bulan. Saat mengorbit matahari, Kamo'oalewa juga tampak melingkar sangat elips di sekitar bumi. Objek berada di luar lingkaran bumi dan matahari memberikan tarikan yang jauh lebih kuat daripada bumi. Meskipun terlalu jauh untuk dianggap sebagai satelit alami bumi yang sebenarnya, ini adalah contoh terbaik dan paling stabil hingga saat ini dari pendamping dekat bumi atau kuasi satelit. Dalam perjalanan tahunannya mengelilingi matahari, Kamo'oalewa menghabiskan kira-kira paruh waktu lebih dekat ke matahari daripada bumi, yaitu asteroid berada di dalam orbit bumi dan lewat di depan planet kita dan kira-kira paruh waktunya lebih jauh melintasi di luar orbit bumi menyebabkan tertinggal. Juga orbitnya sedikit miring menyebabkan naik dan turun sekali setiap tahun melalui bidang orbit bumi. Akibatnya, asteroid kecil ini terjebak dalam permainan katak lompatan dengan bumi yang akan berlangsung selama ratusan tahun. Ukuran Kamo'oalewa belum ditentukan secara pasti, tetapi kemungkinan sekitar 40-100 meter atau 130-330 kaki. Berdasarkan asumsi albedo, standar untuk asteroid tipe S berbatu sebesar 0,20 dan magnitudo mutlak 24,3, diameternya berukuran 41 meter. Pengamat fotometrik pada bulan April 2017 mengungkapkan bahwa Kamo'oalewa adalah rotator yang cepat. Pada tahun 2021, karakteristik fisik Kamo'oalewa yang komprehensif dilakukan menggunakan Large Binocular Telescope dan Lowell Discover Telescope yang menemukan bahwa asteroid terdiri dari silikat mirip bulan dan mungkin merupakan fragmen tumbukan dari bulan.